14 titik. Jadi bukan hanya di Jakarta aja, tapi kita juga ada yang sekarang ini lagi aktif di Maluku Utara, Banyuwangi, kemudian Pacitan. Dan mereka punya program sendiri untuk mengangkat permasalahan yang ada di daerahnya. Jadi sangat berbeda yang ada di Jakarta, karena memang ya isunya berbeda juga, jadi gerakannya berbeda juga. Tapi dari si Soldier sendiri kita sangat terbuka dan kebanyakan sih kolaborasi dengan teman-teman NGO yang lain gitu. Dan di WWF pun juga, aku kan anak, bisa bilang aku banyak belajar dari WWF ya. Juga banyak informasi yang bisa aku terapi dalam hidup aku ya. Dan aku berharap teman-teman lainnya pun juga mencari informasi dari semua pintu, banyak pintu. Karena memang informasinya berbeda-beda dan tujuannya sama sih sebenarnya ya. Dan bisa diterapin dalam hidup masing-masing, baik itu di kantor atau di rumah atau di ruang bermainnya untuk anaknya nantinya, itu bisa banget diangkat. Ya itu, kita mau nggak mencari tahu atau hanya mendengar info-info gosip aja, tapi coba deh informasi yang bisa dipakai dalam hidup sehari-hari itu sangat bagus banget kalau kita cari tahu dan kita praktekkan dalam hidup. Bisa berapa kali mungkin Kak Nadine untuk si Soldier sendiri kan, pasti kan itu kalau si Soldier gitu kan ke berbagai pulau ya, bisa berapa bulan sekali mungkin? Kalau si Soldier sendiri enggak, aku enggak harus aku yang turun langsung sih, karena memang tiap daerah ini udah punya punya teman-teman volunteer sendiri dan di sini aku coba untuk membantu berbagi ide, bagi program yang bisa dilaksanakan di daerahnya, dan aku pantau aja. Jadi aku pada saat lagi ada permintaan kegiatan di daerah yang berhalangan datang, ya aku akan kasih tahu ini yang perlu diperhatikan. Mungkin pada saat bersih-bersih pantai, tong sampahnya jangan plastik juga. Coba harus pakai yang kayu karena bisa dipakai ulang lagi. Kalau plastik nanti kan dibuang. Jadi hal-hal yang kedetailan aku lebih perhatikan untuk teman-teman yang ada di luar Jakarta. Sebenarnya kalau kesulitan, aku yakin teman-teman yang senang akan lingkungan bersih juga pasti memiliki ya permasalahan yang sama ya, kesulitannya sama gitu. Kayak orang masih berpikir bahwa sampahku itu masalah orang lain, bukan sampahku, ya itu permasalahanku gitu. Tapi kalau orang semua berpikir bahwa kita jaga sampah kita sendiri, itu artinya sama-sama kita jalan untuk membuat Indonesia ini bersih. Dan kita tetap harus punya mindset bahwa rumah kita tinggal ini rumah kita, bukan berarti rumah itu hanya rumah kita tinggal dan tidur, tetapi di luar rumah kita itu rumah kita. Jadi kesulitannya adalah masih banyak orang belum tahu bahwa yang tempat kita tinggal ini itu untuk kita sendiri, kebersihan kita sendiri, kesehatan kita sendiri. Dan yang lagi kita usahain, aku sama teman-teman aktivis lainnya, ya kita harus bisa berpikir bahwa kita jaga bumi ini, kita jaga lingkungan, itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang menikmati semuanya sumber daya alam ini ya. Kalau sulit, ya pasti sulit, karena kita bicara tentang lingkungan kan sebenarnya tidak kelihatan. Sama seperti kalau kita membeli barang, kita langsung kelihatan bentuk fisiknya kan, kita bisa langsung pegang, kita bisa langsung pakai. Tapi kalau kita bicara tentang buang sampah pada tempatnya, kenapa? Karena biar Indonesia ini bersih, itu kan susah ya, kayak nggak akan kelihatan gitu. Kebersihannya tuh di mana, kita ngerasainnya di mana. Orang kita tinggalnya di Jakarta tapi yang kotor di laut, itu gimana? Nggak ada, nggak terlalu jauh dari depan mata kita. Nah itu yang tingkat kesulitannya, adalah kita bicara sesuatu bukan saat ini yang kita rasakan, tapi ini kita lakuin untuk jaga lingkungan ini kan untuk kedepannya, untuk generasi berikutnya, bukan kita yang ngerasain. Itu yang rada sulit, berbicara sesuatu yang tidak bisa kita pegang atau kita sentuh atau kita nikmati saat itu. Jadi yang kita lakukan adalah untuk kenikmatan, untuk yang menikmati yang berikutnya, bukan sekarang.